Assalamualaikum guys. Hari ini aku mau bikin roti baget. Bahannya adalah garam 9 gram, ragi 5 gram, 90 gram tepung protein sedang, 375 gram protein tepung protein tinggi, 285 ml air dingin. Oke, pertama-tama aku mau masukkan tepung protein tinggi. Lalu aku masukkan tepung protein sedang. Lalu aku mau itu dulu. Dicampur dulu. Masukkan air sedikit demi sedikit. Jangan terlalu basah ya guys. Ini adonannya harus kering. Ini pinggir-pinggirnya sebenarnya nggak kelet sama sekali. Saya sudah nggak kelet, aku matikan dulu. Untuk tempatnya aku siapkan ini tadi buat tepung. Aku mau kasih minyak sedikit, sedikit aja, lalu dioleskan. Oleskan rata, lalu ambil adonan. Oke. Kayak gini aja bentuknya, nggak usah terlalu itu apa? Lembut, nggak usah terlalu halus kasar, misalnya nanti rotinya itu
rasanya kenyal gitu loh kalau dimakan tuh. Terus di luarnya tuh crispy banget. Udah gini aja, taruh. Terus ini lap bersih ya guys. Aku tutup, aku diamkan selama 30 menit. Oke guys, setelah 30 menit aku mau buka. Terus aku mau keluarin. Aku mau timbang. Aku nggak mau terlalu gede. Udah 130 aja, gak aku tambahin. Aku mau jadikan ini, aku bulatkan dulu. Ini sengaja ya guys, aku bikin 6, soalnya aku nggak mau rotinya itu terlalu besar. Yang paling kecil. Akhirnya aku bisa jadi 5 guys, biar sama-sama 130 gram. Ini masih sisa sedikit.
bala aku bungkus sama ini. Soalnya kalau cuma pakai kain kering dengannya gak suka. Aku diamkan selama 30 menit. Oke, guys, setelah 30 menit aku mau buka. Setelah itu satu aku mau rolling gini. Gampang bentuknya. Oke, kayak gini, makin ini bentuk panjang. Gilas. Tipis. Terus nah, gulung. Kacau ditekan, digulung, ditekan, digulung, ditekan. Terakhir gulung. Situ sisinya itu dipenyet gini biar enggak muncul udar. Halo, enggak dikini lagi. Sama seperti tadi, digulung, ditekan, digulung, ditekan, digulung, ditekan, digulung, ditekan, ditekan, tekan, digulung, ditekan, digulung, ditekan, digulung, ditekan, digulung, ditekan, digulung, ditekan.
aja. Aku mau istirahat selama 1 jam. Kasih plastik. Lalu aku mau tutup sama kain. Diresin sampai 1 jam. Thank you.
Nah, rotinya sudah matang guys, bentuknya kayak gini. Roti baget. Oke guys, ini udah dingin, aku mau bikinkan majikan yang laki-laki dulu. Aku mau belah. Ya kayak gini, empuk gas dalamnya, luarnya keras. Oke, setelah aku belah, aku mau olesin sama ini sausnya dulu. Setelah poles, aku mau kasih potatonya dulu. Setelah itu aku mau kasih dagingnya sapi dulu. Aku mau kasih sayur. Terima kasih dressing salad sesame. Sudah jadi guys. Satu sandwichku. Oke guys, aku mau bikin satu lagi. Bikin empat sebenarnya. Ini aku mau bikin buat temennya majikanku dulu. Dilesin saus dulu, saus mau mayo,
terserah sih mau pakai mayon, cuman mayones juga boleh, terserah. Setelah aku kasih sayuran aja dulu ya, terserah sih mau sayur dulu mau itu dulu, tapi nyoba aku mau kasih sayuran dulu. So, aku mau kasih potato. Tapi di atasnya kasih sayur lagi dikit aja di atasnya, pengen sayur sayur kalau enggak sih ya. Pengen panen nih, kasih saus tumpuk. Jadi